bersama kami di Trending Topic Weekend. Dan seperti biasa di segmen terakhir ini kami akan menghadirkan video-video yang keren dan ngetren gitu ya. Lagi ngehits banget. Lagi ngehits ya. Unik. Bocorannya pasti ada di Eca. Silahkan Ca, yang pertama apa Ca? Masih ingat dengan maju mundur. Cantik. Hempas datang lagi, hempas. Cantik. Mesti gitu ya. Kayaknya Syahrini ini gak pernah ada matinya ya? Gak ada matinya. Masih hidup kok, Bu. Iya bener. Cuman kan itu kan kiasan ini aja apa, bahasa. Tagline-nya. Video apa yang kira-kira kali ini membuat Syahrini ini kembali booming atau dihebohkan begitu ya? Kita lihat bersama pemirsa. Cinta, cantik. Halo, aku melindungi cantik di atas salju itu. Dan sekeliling ini adalah mountain-mountain, gunung-gunung yang ada di Swiss bersalju semuanya. Dan aku tepat di atas hot air balloon. Hai, aku menembus 7 lapisan langit dan melihat 7 negara. Menembus cakrawala, menaiki hot air balloon di Swiss. My kiss from Swiss. Gak ada saljunya. Kemakan bencang. Hidup itu jangan terlalu serius, Shay. Entah di Jerman, entah di Holland, entah di Itali, sebentar di Swiss. Apa sih semua ini? Hampir datang lagi. Hampir datang lagi. Inilah tempat di mana adegan maju mundur cantik 2 tahun lalu. Aduh, Faris ganti kape dodo ke gemeter gak karu karu motor, aku rasa pengen copot. Mana ngomong naon? Entah ngerti. Situ? Waduh, orang ngerti. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan buat karya-karya Syahrini, yaitu jalan-jalan ya. Luar biasa. Tapi kan itu kan memberi kita motivasi tuh, agar melihat keindahan dunia begitu. Saya juga jadi pengen gitu menembus 7 langitan dan juga melihat 7 negara. Jangan, Za, aku masih butuh kamu. Oh iya, terima kasih. Di sini. Wah, aku jadi jembatan lagi. Kalau saya lihat Syahrini justru bukan pengen, kan itu jadi Tuhan dia ya. Kalau udah melewati itu dia jadi Tuhan. Ya, kan saya pengen nyebrang kayak tadi gitu. Kayak kalau di Kalibata ditabrak gitu. Tapi yang penting kan mentalnya kan hempas datang lagi. Betul, ya kan? Luar biasa. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Masih ada yang menarik ya saya, apalagi nih abis ini. Selain ini, kayaknya videonya cuma itu aja. Ada video wedding saya, kita putar ya. Ini lihat nih, tuh. Oh, ini semua yang ada di sosial media sekarang nih yang lagi hits. Terutama di Instagram ya. Betul. Maksudnya? Iya, kamu kesalahan utang, belum mau bayar bro. Dasar budak. Kok si budak bisa tahu ya? Kok ngatain gue? Halo? Iya. Dan, lo udah belajar belum? Udah kok. Ajarin dong, emang lo udah belajar apaan? Belajar ngotain dia yang udah bikin aku sakit. Aku sakit. Aku sakit. Bro, kita kok jomblo? Soalnya kita gak punya pacar. Gak punya pacar. Jadi selain cari ini juga ada anak-anak Instagram, anak-anak muda yang kreatif yang bisa dari karya-karyanya video-video pendek yang cuma 15 detik itu bisa membuat hits. Betul sekali, karena memang ikutan seminar bareng Syahrini mereka. Bisa ngehits juga, tapi kalau ngomong gini kan, Eca sendiri kan juga sering bikin video-video yang membuat kita terhibur begitu ya. Ada gak sedikit aja gitu sebelum kita closing tips untuk membuat video-video itu bermakna untuk orang lain? Tipsnya adalah yang penting yang menjadi ide itu selalu dilakuin. Jadi nggak terbatas dari duit, nggak terbatas dari waktu, usia. usia dan juga dari gadget. Jadi pakai handphone pun juga sebenarnya udah bisa bikin video-video yang menarik dan juga
bisa jadi hits. Gitu. Okay. Kita durasi yang sangat pendek pun bisa. Ya, dan juga budget yang rendah begitu tadi kan ya, kita bahas tentang film dari Joko Anwar. Oke, sekian dulu perjumpaan kita dalam Trending Topic Weekend kali ini. Pemirsa, video tadi menutup Trending Topic Weekend. Tetapi setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya di Metro TV seperti I'm Possible yang tentunya akan memberikan motivasi hidup untuk Anda. Dan juga yang tidak kalah menarik, nanti setelah itu akan ada Farhan yang muncul kembali setelah lama vakum dari dunia hiburan dalam episode perdana Night Time. Kita akan bertemu lagi minggu depan hari Sabtu 19.30 sampai 20.30. Saya Rike Caroline. Saya Anak Indonesia. Dan saya Reza Nangin. Sebutin nama dulu, kalau nggak kelas ini. Udah tahu, saya udah terkenal. Oke deh. Ada nama Anak Indonesia, mek nama depan. Kita jumpa lagi di Trending Topic Weekend minggu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Terima kasih. Does it feel like it's coming from inside of you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? Right now. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.